Kalau kita lihat dengan munculnya Perpres 65 2017 kemarin, kami dari Kemenpora memang bertanggung jawab agar terkait dengan prestasi atlet. Kalau kemarin mulai dari benang model untuk penganggarannya, kemudian bagaimana juga proses pembinaan pelatnas itu sendiri, ini baik itu untuk atlet Asian Games maupun Asian Para Games, ini sama, tidak ada bedakan.